Dia datang kemari ingin beri baju lebaran untuk kamu, Anissa. Terus? Ya, karena kamu tidak mau menemui, saya suruh pulang. Astagfirullahaladzim. Apa juga? Tuan Mister masih berani ngamar sama dia di sini. Mestinya kamu sabar dong, Mai. Kita kan bisa melakukannya di hotel, bukan di kamar jelek kayak gini. Sekarang juga pergi dari rumah ini, ngerti? Saya datang hari ini karena mungkin ini terakhir kali saya akan ketemu sama Pak Ustadz dan keluarganya. Saya mau minta maaf kalau saya telah berbuat salah pada keluarga Pak Ustadz. Insya Allah semua maafkan kamu, Mik. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Michael! Pergi. Saya ada kesalahpahaman sama Pak Jungkat. Dia pikir saya sama Flora bermesraan di dalam kamar. Tapi itu semuanya nggak benar kan, Mike? Nggak benar kan? Ya, yeah, of course, Anissa. Kamu kayak nggak tahu Flora. Dia langsung masuk ke dalam kamar saya, terus dia ngacak-ngacak baju saya. Setelah apa yang Flora lakukan terhadap saya percaya sama kamu. Pasti Flora mau melakukan apa saja untuk mengeluarkan kamu dari kampung ini. Anissa. Abah, percaya sama Anissa, Abah. Michael itu nggak salah. Pasti Flora yang mengatur ini semua. Michael, kamu jangan pergi ya dari kampung ini. Kamu harus buktikan kalau Flora itu salah. Thank you, Anissa. Saya memang harus membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Mike, kamu harus bersabar. Anggap saja ini ujian yang paling berat. Kalau kamu lulus dalam ujian ini, kebahagiaan yang kamu dapat. Terima kasih, Pak Ustadz. Michael, saya tetap menginginkan kamu melakukan penelitian di kampung ini. Sebetulnya saya juga, Pak Lurah. Tapi saya ada kesalahpahaman dengan Pak Jungkat. Dan saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Loh, kamu kenapa tidak tinggal di rumah saya saja? Terima kasih, Pak Lurah. Tapi saya tidak mau memberatkan Pak Lurah. Saya mengharapkan kamu tetap menyelesaikan penelitian di kampung ini. Saya juga pengen menyelesaikan penelitian saya, Pak Lurah. Ya sudah, ayo ke rumah saya. Yuk kita jalan. Okay, thank you. Amunin apa sih, Bi? Jangan ngomong. Masuk. Gua gerah di dalam. Ih, tebek banget, so. Bang, saya sih masih kagak percaya kalau Tuan Mister salah. Sekarang emang nyesel kan ngusir Tuan Mister di rumah kita? Enggak, gua gak nyesel. Ntar bagaimana kata orang tua angkatnya? Kita mengusir dia begitu aja. Ini orang kampung kagak ada sopan santunnya nih ya. Tapi ini kan bener, buktinya jelas. Baju si Kobra cakan-cakan, kancingnya pada putus. Eh bang, saya udah ngelarang si Kobra masuk ke kamar Tuan Mister. Dia kagak mau denger omongan orang. Berarti kan yang salah si Kobra, bukan Tuan Mister. Dua-duanya kagak bener, dua-duanya salah. Kagak bisa begitu bang. Bang, saya kepinginnya abang datang ke rumah Mister Breng. Temuin Tuan Mister, tanyain kejadian bagaimana. Males gue. Ini orang tua diaturin kagak bisa banget sih. Lebih bener si Otong lah, terserah dah. Yeay, namanya juga bapaknya. Abah heran, kenapa kamu berubah pikiran membela Michael? Abah pikir lebih senang kalau Michael pergi dari kampung ini. Mungkin Anissanya masih pengen ketemu Michael kali, Wak. Ih, bukannya gitu. Setelah Anissa pikir-pikir, apa jangan-jangan si Flora yang sengaja melimpahkan semua kesalahan ke Michael ya? Supaya Nisa ngebenci Michael gitu. Ya walaupun dia udah ngejelasin ke Nisa, kan Nisa lagi emosi. Jadinya udah aja gak Nisa anggap apa yang dibilang sama si Michael. Kan Nisa pikir dia membela diri. Jadi kamu percaya Michael dan Flora tidak melakukan seperti yang dituduhkan Bang Jungkat? Iya. Anissa, bagaimana lo kamu salah? Ternyata Michael tidak sebaik yang kamu kira.
Kamu terlalu mengikuti perasaan, Nisa. Sehingga kamu tidak rela Michael pergi dari kampung ini. Nanti kalau memang terbukti, Michael dan Flora melakukan sesuatu yang di luar batas, bahkan berzina, kamu yang malu sama Pak Lurah. Kan kamu yang menahan Michael untuk tinggal di kampung ini. Kalau sehari aja gak ketemu Widya, itu sepertinya setahun. Kangen banget. Eh, tapi Bang Sodik, kenapa sih kalau misalnya ketemu Widya, diem aja? Widya mah gak tahu sih. Bang Sodik ini kan masih suci. Jadi kalau ketemu sama cewek, apalagi sama Widya, itu suka gemeter. Kayak orang naik bajai. Terus, kalau perasaan Widya sendiri ke Bang Sodik gimana kalau ketemu? Widya sih suka-suka aja. Suka, bener. Kalau emang bener Widya suka sama Bang Sodik, mau gak Widya ngebuktiin ke Bang Sodik? Bukti apa, Bang? Gitu. Yeah, Widya teh tengarti, itu apaan? Mana teh kumaha, nih. Ah, gue cium. Oh, cium. Tapi Bang Sodik tutup mata ya. Tutup mata? Ntar ditinggalin lagi. Enggak. Abis Widya teh malu kalau misalnya ada yang ngeliat. Iya. Hitung ya, sampai tiga ya. Bang Sodik merem nih. Dua. Oh, lagi jauh dia. Yang kiri. Ntar yang kiri ngiri, yang kanan doang dicium. Ini satu lagi. Kok bos angit? Wah, setan lo. Hey, maaf bos. Anissa. Ya, Pak. Sudah malam kok di luar. Lamun lagi. Enggak, Nisa lagi cari angin. Cari angin. Nanti malah masuk angin, sakit. Anissa, ini kan bulan suci Ramadan. Lebih baik ngaji, dapat pahala. Masuk. Bagaimana tidurnya nyenyak semalam? Ya, alhamdulillah sangat enak tidurnya. Abis sahur saya bisa tidur lagi. Kalau kamu masih mau keliling kampung, biar saya yang menemani kamu. Penelitian kamu sudah hampir selesai kan? Ya, sebentar lagi selesai. Hari ini saya membahas data sosiologi kampung. Jadi di lapangan tinggal mungkin 1-2 lagi tugasnya. Bagus kalau begitu. Yang penting penelitianmu harus selesai sampai tuntas. Oke. Terima kasih, Pak Lurah. Iya. Bos Papi, ada kabar buruk nih. Ada kabar buruk. Hah, kamu tuh bikin kaget aja. Kamu bikin suami saya kena penyakit jantung, hah? Sebenarnya sih nggak buruk-buruk amat. Cuma dari beberapa mereka mengaku terus terang bahwa mereka tidak bisa membayar uang cicilan. Kesian deh, mereka cuma nanya ada uang sedikit aja untuk lebaran katanya. Ya sudah, kalau memang dia nggak kuat biar cicilan, uang sedikit, memikirkan lebaran. Ya, biar. Papi benar. Kamu tagih aja yang mampu membayarnya. Oh, gitu ya. Ini dia masalahnya nih, Bos. Masalahnya, mereka bilang sudah membayar uang kepada Bos Teddy. Hah? Sudah bayar sama si Sodik? Aduh, kenapa belum setor juga sama saya? Sodik! Aduh. Tapi ini belum sembuh. Apaan sih, Pe? Kenapa sih kok panggil Sodik teriak-teriak? Sodik ini lagi puasa, Pi, lagi lemes. Kamu lagi puasa ya? Yaudah, Mami tanya kamu harus jujur ya. Uang yang kamu tagih mana? Aku belum setor ke Papi. Mana? Hah? So,
Sodik harus jujur ya, Mi. Iya, kemana duitnya, hah? Tapi janji ya, nggak boleh marah kalau Sodik jujur. Uangnya itu udah habis. Sodik pakai buat jalan-jalan ke mall. Terus buat traktir Widya buka puasa di mall. Shopping, belanjaan Widya, nongkrong, nonton. Ah, pokoknya buat poya-poya, Devi. Kamu memang... Mami kan tadi janji nggak boleh marah kalau Sodik jujur. Bener begitu? Iya bener. Tapi jangan diulang lagi ya. Iya. Kalau gitu, Rocky juga mau belajar jujur. Nah, sekarang Rocky mau siap menagih uang kembali kepada orang-orang yang belum membayar. Oke. Bos, Rocky jalan dulu. Iya. Udah pergi sana. Udah pergi ke sana. Oke, siap. Sebentar. Hei, Mbak. Lagi ngapain? Ya, salah. Baru kelihatan kamu? Iya. Kemarin mama kamu telepon dari Singapura. Nanyain kamu. Katanya telepon kamu nggak diangkat-angkat. Kenapa sih? Cuman aja deh, Mbak. Michael mana? Mas. Halo. Loh, kan Michael masih di kampung. Hah? Bukannya Michael udah diusir dari kampung itu kemarin? What? Siapa yang usir dia? Ya itu, orang primitif tempat dia tinggal. Loh, dari mana kamu tahu? Dan dia salah apa sampai bisa diusir? Ya, nggak jelas sih. Flora juga kebetulan mau nengokin Michael ke kampung itu kemarin, Mas. Saya nggak ngerti ya. Kalau memang dia diusir, kenapa dia nggak kemari? Mas, lebih baik Mas telepon aja deh ke handphonenya ya. Ya, ya. Ya Tuhan, kenapa ini mesti terjadi sama diri saya? Kembalikan Anissa pada saya, Tuhan. Please. Gimana, Mas? Aduh, mailbox melulu. Atau mungkin dia udah nggak tinggal di sana ya kali? Kalau Michael nggak ada, saya permisi deh. Hei, hey Flora, tunggu dulu dong. Cerita dulu apa yang kamu tahu. Sorry Mas, saya ada janji sama teman, buru-buru nih. Insya Allah, nggak berubah juga ya kelakuan si Flora ya, Mas. Tapi kok aneh ya, kalau emang dia nggak tahu apa-apa, kenapa nggak jawab aja sih waktu kita tanya, iya kan? Dia lebih banyak tahu daripada kita duga. Iris kuping saya. Untuk ke sholat, satu. Terus makan siang, pakai ketupat sama jengkol. Aduh, jengkol nggak deh petek, bau. Nggak. Terus makan sore, makan malam. Ya, kurang deh kayaknya. Kalau gitu, Eka boleh kan tambah dua lagi jadi tujuh? Oh, boleh. Jadi semuanya tujuh kan? Iya, boleh. Masya Allah, lebaran cuma dua hari, lu beli baju 7 biji. Ih, si ibu, ngomong biji-bijian. Nggak mau deh, Edemit. Eka ambil deh jadi 7 bijinya semuanya. Ini buat apa nih, Bu? Gorengan tuh. Kak Anissa tuh. Kalau dia gorengannya 2. Anissa! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Hamid. Gorengan 2. Iya. Lagi beli apa nih? Beli kue buat bukaan, mau sekalian. Enggak deh, enak ya. Kayak bawaan. Hamid lagi puasa nih. Alhamdulillah. Gimana dagangannya? Ya, alhamdulillah deh. Lumayan. Buat lebaran. Alhamdulillah. Anis, ngomong-ngomong baju yang beli Michael dari Hamid, cocok nggak? Itu kan bajunya sopan. Lagian modelnya manis. Hamid aja sampai terharu waktu Michael bilang pengen deh ngeliat Anissa pakai baju yang dibeliin. Pasti tambah cantik deh katanya. Kayaknya dia suka deh sama kamu. Kok diem sih? Nggak suka yang bajunya? Bukan yang nggak suka. Nisa percaya bajunya Bang Hamid kan pasti bagus-bagus. Nah, nanti dipakai waktu lebaran . Sekalian Hamid juga mau ke rumah deh. Mau lebaran sama Pak Ustadz, keluarga . Insya Allah. Nis, udah nggak lama . Salam nih sama Ustadz . Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
berapa, Bu? Waalaikumsalam. Oh, Pak Juga. Silakan masuk, masuk. Udah, gak usah. Gak usah, Pak. Ntar ubirin aja kotor. Ya, gak apa-apa. Masuk aja, Pak Juga. Gini nih, Tuan Haji Mister ya. Saya datang ke sini mau nyari Tuan Mister Michael. Soalnya saya udah ngusir dia, kagak pakai nanya-nanya persoalan yang sebenarnya, Tuan Haji. Kok semua nanyain Michael ya? Tadi ada si Flora di sini nanyain, sekarang Pak Jungkat. Ada apa ya? Saya boleh kan ketemu ya? Tapi Michael nggak ada di sini, Pak Jungkat. Kami juga nggak tahu Michael ada di mana. Hah? Nggak di sini? Waduh, kalau kenapa-napa di tengah jalan gimana dong? Saya bisa berdosa. Aduh, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Kasihan Tuan Mister ya Allah. Aduh, ya Allah, kemana Tuan Mister ya Allah. Kasihan ya Allah. Aduh, sakit bener nih. Papi, papi. Jangan banyak bergerak dulu dong, papi. Aduh. Dokter kan pesan kalau papi itu belum boleh banyak bergerak. Itu luka belum sembuh, Pi. Lagi ngapain sih kamar mandi, bolak-balik. Bukan begitu, Mi. Yang satu nggak tahan, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eke, Papi Bos dan Kamarina yang tercinta. Izinkanlah Eke menceritakan sebuah kejujuran. Kamu tuh mau cerita atau mau puisi? Bukan puisi dong, ah. Tapi izinkanlah Eke jujur. Eke beli baju 7 potong baru buat lebaran. Emang orang utan ada lebarannya? Pakai beli baju lebaran loh. Lu tuh gak pantas didandanin kayak apa aja. Tetep aja orang utan mana ada yang cakep. Yang pantas itu gua tuh, nih liat tuh. Gak apa-apa dong. Ini buat Eke, sholat id. Yang penting Eke jujur. Eke ambil baju ini, Eke bayar dengan potongan utang Selomita. Iya kan, Papi Bos? Oh, jadi duit ini duit dari si Hamid. Lu beliin pakaian seperti ini. Dasar emang kurang aja gua cekek lu. Aduh, sakit bener nih. Gimana ya Tuan Mister ya? Gue jadi kagak enak makan mikirin dia. Be, itu namanya nasi udah jadi bubur, Be. Enak aja lu nasi jadi bubur. Ini nih nasi matangnya pas, bukan bubur. Ya, Be, maksud Otong bukan nasi ini. Artinya nasi jadi bubur itu, Om Bule kagak bakal balik lagi. Nasi jadi bubur. Kerennya lu ngomong apaan? Iya sih, Nya juga inget gini, apalagi ada tempe goreng nih. Oh, dia paling luar banget. Buatan saya lagi deh. Itu dia yang gue pikirin. Sekarang ini dia lagi makan tempe apa lagi ngapain? Bang, saya janji nih ya. Kalau dia balik lagi ke rumah ini nih, tiap hari saya gorengin tempe aja. Orang dia doyan banget, Bang. Enyak tiap hari masukin tempe. Muntah dia, Nyak. Tau ngomong apa sih? Lagi makan ngomong muntah-muntah. Maaf. Bang, makan, Bang. Nasi diliatin doang. Makan. Kalau mikirin dia, gue emang bakal sakit kayaknya. Nah, kalau abang sakit, yang repot capek kan kita juga. Ini berapa semuanya, Bu? Telur, mentega, sama terigu jadi 39.000. 39? Iya. Semuanya udah ya? Iya. Iya, udah. Makasih. Iya. Iya, Bu. Beli dong. Well. Saya pikir Michael udah keluar dari kampung ini. Ternyata kamu nyembunyiin dia, ya kan? Apa maksud kamu? Saya tidak menyembunyikan Michael. Sudah mulai pintar bohong kamu rupanya, ya.